Man kata, sekiranya lantikan owner secara general, then agent A close rumah tersebut dalam proses submission loan, then datang pula agent dari B datang membeli close rumah tersebut. Persoalan saya, adakah salah tindakan owner dari segi undang-undang? Sepatutnya owner tunggu dulu result loan dari sebelum okay. Selagi tarikhnya tak habis, selagi tu tak boleh, dia tak boleh minta. Sebab tu bila kita minta owner untuk sign tu, cakap dengan dia, ini adalah perjanjian, ada ikatan undang-undang, cakap dengan dia. Ha? Ini adalah perjanjian yang ada ikatan undang-undang. So kalau sekiranya selepas saja dia dah sign ATP tu, selalunya ambil masa dalam berapa? Sebulan untuk settle SPA, betul tak? Kalau kamu tengok owner ni macam pelik-pelik, kamu pergi caveatkan dia tanah tu. So kamu invest lebih kurang RM200, RM250 untuk caveat rumah tu. Jadi kalau sekiranya dia dia nak SPA dengan orang lain, lawyer akan cakap tak boleh sebab rumah tu ada caveat. Faham tak faham? Faham kan? Man faham kan? Mana kita buat sekatan ni? Haa, buat sekatan. Kita buat sekatan dekat atas tanah tu sebab kita ada kontrak. Kan? Kalau gitu, kalau kita buat sekatan atas tanah tu, tapi ialah sebab dia urusan dengan kita tapi ada ejen lain saya lah. So yang tu yang maksud dia kan? Maksud dia apa, kita boleh buat caveat atas tanah ataupun hak tanah tu. So nanti dia tak ada kata dia tak datangkan impact pada kita ke dari segi kata. Boleh, dia boleh datang impact. Cakap dengan dia, tuan, tak apa, kita boleh buka balik sekatan tersebut dengan syarat satu, dia kena bayar ganti rugi sebanyak earnest deposit ataupun professional fee whichever lower. Okay. Maksudnya kalau orang tu bayar RM10,000 earnest deposit, dia sign. Kan? Lepas tu, lepas dia dah bayar, dah terima, kemudian dia ambil kat orang lain. Jadi dia kena bayar RM10,000 dekat orang tu balik. Sekarang RM10,000 yang kita pegang tu kita pulangkan balik. Tapi selalunya saya cakap jangan pulangkan lah, kita cek ganti, betul tak? Tapi dia kena bayar dekat orang tu melalui kita RM10,000. On top of that, dia kena bayar kita punya gaji RM5,000. So dia rugi RM15,000, nampak tak? So dia ada pilihan. Tak apa Encik, tak ada masalah sekiranya Encik nak ambil, nak menggunakan khidmat agent sana, tak menjadi masalah, itu adalah pilihan Encik. Namun konsekuensinya ialah disebabkan Encik telah melanggar kontrak tersebut, ikut apa yang telah Encik berjanji, Encik akan membayar satu kali ganda wang taruhan yang telah dikeluarkan serta 50% daripada professional fee yang Encik telah setuju untuk bayar kami. Jadi ingat, bila kita hantar ATP tu, kasih dia sign tu, dua-dua kena sign. ATP sign, ATS pun sign. Clear? Caveat akan valid 6 tahun. Tapi caveat tu kalau sekiranya bila dia dapat caveat tu, borang 19A akan dihantar kepada owner. Jadi owner dapat caveat tu, dia boleh pergi jumpa pendaftar, dia akan cakap saya tak setuju. Dia boleh lawan, tapi kita ada kontrak, jadi susah sikit lah dia nak bantah. Hai, saya Abdul Rashid, coach hartanah anda. Sekiranya you suka tips seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi, thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.